alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan min Allah ta'ala wa ni'man wa mawfiratan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك العلي الذي لا ينمو ولا يموت ولا يقود أبدا سبحانه قدس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وصل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وصل على سيدنا ونبينا وأبينا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallam minallahi ta'ala wa ni'man. Wa sallim ala
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan li yuraw a'malahum فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. اللَّهُ أَكْبَرُ. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي هو مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
Allahumma ja'alna bil imani kamilin walifaraidika muaddin walissalati hafidin walizzakati fa'amudin walima indaka talibin waliafika rajin wabilhuda mutawassikin wa ila jannati da'ilin wa min ta'amil jannati akilin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sabidin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuun karim. Allahumma innaka afuun karim. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma a'id 'alaina Ramadan aqwaman 'adida wa azminatan madida. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allahul Ahad As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Tahun 1445 Hijrah. Sedar tak sedar, jam celik jam celik, dah malam ke 20. Kita bimbang selepas ini kita berjam tak celik-celik. Ha. Sebab itu masa yang ada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, kita beribadat semampu mungkin ikut kadar kita lah. Kadar kita orang awam ni inilah cara je. Nak kata laju pun tak laju, nak kata lambat pun tak lambat juga. Tetapi dia memerlukan kepada kesungguhan. Kerana saya duk teringat masa saya belajar dulu, ada satu tempat yang selalu jadi tumpuan apabila pada bulan Ramadan. Tempat tersebut terletak di Misrul Qadimah. Kalau kita bahasa kita ni panggil Bandar Lama, Mesir Lama. Di situ ada satu masjid yang sekarang ni masih lagi wujud, yang mana di masjid itu ada qori yang sangat terkenal jadi imam kat situ. Nama qori itu ialah Syekh Muhammad Jibril. Naik pergi kedai sidi, jumpa di Syekh Jibril. Itulah imamnya, itulah qori yang saya masukkan. Dia bukannya
kita cakap orang yang khusus bahagian agama, dia adalah seorang muhandis, jurutera. Tetapi beza kita dengan mereka ialah mereka tidak memisahkan ilmu agama dengan ilmu teknologi ni. Kalau kita bagi agama-agama je lah, tak cara langsung bapak enjin kereta ke apa ke. Kalau orang yang bagi enjin kereta ni cinta pasal enjin kereta je, tak ada kait langsung dengan ilmu agama. Tapi berlainan di sana, dia adalah seorang jurutera yang hebat, dia seorang imam masjid, dia seorang qori yang sangat terkenal, dan dia pada bulan Ramadan orang ramai nak pergi berjemaah dengan dia. Kerana apa? Kerana bacaan dia, kerana doa dia. Ini ceritanya. Tuan-tuan, yang saya nak sebutnya, itulah kali pertama saya pergi ke situ, dan itulah kali pertama, kali terakhir saya sampai di situ. Pasal apa? Oh, paling lama dia. Dua rakaat solat tarawih itu 45 minit berdiri. 45 minit. Kalau baca doa kunut tu, baca doa kunut, tangan kita ni daripada mula-mula tu tinggi gini, lama-lama gini je. Lamanya berdiri. Nah, ni sebut. Kemudian lepas bagi salam, duduklah siap kan. Nah, dan selawat siap semua. Tiba-tiba jemaah sebelah tu pegang peha saya ni. Ya bni, dia cakap. Ya bni tu maksud dia, wahai anakku. Wahai anakku. Dia kata, bil iman. Dia tua ni, tua, memang tua. 70 tak lari umur dia tu. Dia kata, ya bni, bil iman. Wahai anakku, bangunlah kamu solat itu dengan iman. La bil hamasah, bukan dengan semangat. Bukan dengan semangat. Kalau dengan semangat, mula-mula kita datang lepas maghrib tu naik bas, asal-asal nak pergi ke Masjid Qadimah. Sampai sana, mula-mula tu kita nak pergi depan, nak masuk dalam masjid, nak solat tarawih. Tapi bila dia mula baca rakaat pertama, satu helai Quran, sambung lagi, satu helai lagi, satu helai lagi. Bila nak rokok-rokoknya, kita mula dah kenduk. Semangat kita akan. Lepas tu dia akan bangun solat ibadat dengan iman. Sama juga kita. Kita Ramadan datang dan pergi, yang ada kita dengan hari-hari berikutnya. Kalau Ramadan ini kita bersemangat, bukan dengan iman, habis Ramadan hilang. Hilang tuan-tuan. Masjid mula kosong. Subuh pertama satu Syawal tu tak sebagaimana subuh-subuh awal pertama Ramadan. Bahkan kita melihat fenomena biasa dalam negara kita. Ni nanti 10 hari terakhir ni, masjid-masjid mula ditinggalkan sedikit, satu saf. Mana pergi jemaah? Hilang semangat. Nampak? Pasal apa? Lupa. Nabi kita nyatakan, Man soma Ramadana imanan wahtisab. Nabi sebut imanan. Siapa yang berpuasa kerana iman, bukan kerana semangat, kerana iman. Siapa yang mendirikan malam imanan, datang solat tarawih itu kerana iman. Bukan kerana ikut orang, bukan kerana semangat ni, semangat Ramadan ni nak ambil semangat. Tak. Imanan wahtisaban, dan kita menghitung, menghisap apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Yang kita harapkan hanya pemberian Allah kepada kita. Nabi kita kata, "Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Akan diampunkan baginya dosa-dosanya ya. Sebut patu bila saya dah dalam keadaan begini, saya dah teringat aku dulu masa muda-muda dulu.
Macam itulah keadaan dia. Dia betul tuan-tuan. Masa muda lain. Masa kita dah tua, kita terfikir balik. Ya, aku lawa banyak. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Ada lagi malam ni. Sampai kita ke malam ke-20. Masih ada lagi. Ada lagi peluang untuk kita memperbaiki keadaan. Sebab tu, pada malam-malam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Nabi menyatakan Allah akan memerintahkan pembebasan untuk sekian banyak manusia yang namanya dah tersenarai sebagai penghuni neraka. Nama dah ada, si A, si B, si C. Mana senarai yang akan masuk dalam neraka? Tetapi pada malam bulan Ramadan, kerana amalannya, Allah Ta'ala perintahkan padam namanya. Padam, 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 padam. Sangat-sangat rugi tuan-tuan kalau kita tidak termasuk dalam nama yang dipadamkan oleh malaikat perintah Allah. Apa kita ambil betul-betul sangat tu untuk menguatkan iman kita. Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan. Turunkan apa? Al-Quran pada malam qadar. Pada malam qadar. Yang mana lailatul qadr khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik untuk orang yang beramal, pahalanya lebih daripada 1,000 bulan. Mulai esok tuan-tuan buat satu senar sema. Aku nak buat apa? Aku nak buat apa? Kalau esok malam satu, kita ni cak ayam 10 yang terakhir yang kita puluh dah. Ulama-ulama zaman dulu, Imam Al-Ghazali ke, Imam As-Sayyuti ke, awal Ramadan tu dah pulun macam 10 hari yang terakhir. Tak apalah. Tak apalah tuan-tuan. Bagi mereka tiap-tiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Tak boleh lepaskan peluang. Nah, kita ni sibuk macam-macam benda. Ambil anak asrama, nak ambil anak terakhir ni, sebenarnya aku tidak berubah. Yang pertama, contoh solat terawih dan witir mesti bersama-sama imam. Selagi imam tak bagi salam terakhir solat witir, kita jangan angkat kaki tuan-tuan. Jangan cakap ni nak bagi maklumat dan ilmu ni. Jangan cakap aku nak solat sama di rumah witir malam ni aku nak terawih. Tak, jangan. Sebab apa? Sebab Nabi kata siapa yang bersama imam sampai imam selesai daripada solat tarawih mula-mula sampai witirnya, sama-sama imam assalamualaikum, kita pun assalamualaikum juga sama-sama dengan dia, untuk dia pahala seumpama menghidupkan sepanjang malam. Lepas tu nak balik rumah, nak bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5, itu cerita lain, buat pula lain. Tapi kalau kita alam rakaat saja, kita pun selesaikan doa kita, kita pun balik rumah. Malam nanti nak bangun. Dia bangun nanti dapat pahala lain. Tapi pahala yang ini, pahala yang 8 rakaat campur 3 witir tak dapat sepanjang malam. Sepatutnya sepanjang malam ini kita dapat. Malam nanti kita bangun lagi awal pagi sebelum sahur tu, kita buat lagi, dapat lagi yang lain. Itu maksud saya. Pulang lah. Kalau kita rasa-rasa yang ini cukup 8 rakaat, nanti aku buat sendiri. Tak nak fadilat sepanjang malam ni, payah. Tapi kalau nak lebih, itulah cara dia. Sebab tu kita kata apa, zaman sekarang ni, ambil contoh orang yang bertani tuan-tuan, dia tak boleh gitu melakukan pertanian dia seorang-seorang diri dia. Tak boleh, dia kena ada hubungan dengan siapa? Dengan pejabat pertanian, dengan ladang. Dia kena ada hubungan ni, supaya apa? Kita tahulah bajanya apa, benihnya apa, teknologinya apa, dengan pemasaran, dengan farma untuk pasarkan. Tak boleh seorang-seorang gitu. Kalau tidak, kita akan rugi sekatu je lah. Itu contoh perbandingan tu. Okey, itu yang pertama. Solat tarawih.
witir bersama imam sampai selesai. Kalau kena 10 yang terakhir ini, satunya adalah Lailatul Qadar, maka alhamdulillah Allah Taala pilih kita tahun ini. Seumpama pada malam tersebut kita beribadat lebih baik daripada satu itu. Apa lagi? Sedekah awak RM1 tak dalam tu. Tiap-tiap malam pada maghrib je masuk tabung bisa RM1. Cukup malam raya genap RM10. Ha. Antarlah ke mana-mana kita nak hantar. Surau sini boleh, ke masjid boleh, mana-mana tempat. Artinya RM1 itu seolah-olah kita bersedekah. Kalau malam Lailatul Qadar, sumpah pun bersedekah sepanjang 1 bulan. RM1 pun tak ada. Kalau RM1, kalau RM10, haa gitu. Kalau RM1, dia lebih besar. Ikutlah kemampuan masing-masing. Sebab benda tu hukum yang kita kena faham, dia ada 4 tuan-tuan. Yang ini kita kena faham basic. 4 ini jangan kita ubah. Yang atas, perintahnya kuat. Perintahnya kuat, namanya wajib. Namanya wah. Wajib ataupun namanya rukun. Rukun. Macam kita solat berdiri bagi orang mampu tu rukun. Itu adalah wajib. Tak boleh ubah yang tu. Kalau perintahnya tak kuat, namanya sunat. Perintahnya tak kuat, namanya sunat. Contoh dia, Nabi kita mengatakan solat malam tu masna-masna. Tapi Nabi tak tegaskan. Tuan-tuan, Nabi solat terawih pada mula-mula ibadat puasa ini disyariatkan, tuan-tuan. Nabi solat terawih, malam pertama Nabi solat terawih, ramai orang. Malam kedua, lagi ramai orang. Malam ketiga, Nabi balik. Sama-sama tunggu, mana ni, mana Rasulullah nak keluar lagi ni. Nabi balik. Artinya apa? Solat terawih tu tak kuat. Esoknya Nabi tanya, pasal apa yang Rasulullah malam tadi tak boleh jemaah untuk terawih. Nabi kita kata, aku bimbang terawih itu nanti difardukan, diwajibkan oleh Allah. Atau hikmahnya, tuan-tuan. Kelak nanti kamu yang akan susah. Tapi dipikir masalah umat. Nabi di rumah pun dia solat. Masalahnya umat tu. Jadi macam-macam. Malam Ramadan, malam-malam pada bulan Ramadan lah. Kita nak cari rezeki lebih sikit. Mereka tu kan, ke bazar, bazar Syawal. Jual sampai, jual tudung, jual butang baju Melayu sampai pukul 1 pagi sampai pukul 2 lah. Ha tu, nak cari pinjol rezeki. Kalau ditakdirkan Nabi tiap malam hadir, tiba-tiba wahyukan wajib solat terawih. Macam mana cerita? Itulah yang 5 penutang lina tukang manusia akhir zaman itu lah. Kena solat terawih tu. Hikmahnya, sebab tu larang perintah itu tak berapa kuat, dia jadi sunat. Oleh kerana dia sunat, maka berlakulah. Kadang-kadang ada dalam witir 3 macam kita buat. Kita pergi ke tempat lain, dia buat 2 rakaat, 1 rakaat perasingan. Maksudnya, adakah itu betul? Adakah yang kita buat itu betul? Rupanya tak ada masalah sebab perintahnya tak kuat. Dia sunat. Sama juga pada rakaat kedua, nak baca tasyahud awal, sila baca. Tak nak baca, tak apa. Nak baca kunut pada rakaat ketiga, okey. Tak baca pun, okey. Sebab tu kita pada awal Ramadan, kita tak baca kunut. Malam yang ke-16 baru start kunut. Kenapa? Kena 16 kita baru start kunut. Sebab perintahnya tak kuat. Dia jadi sunat. Buatlah tuan-tuan. Kita yang membalah hal ni. Tapi kalau kita tak faham, maka kita akan berbalah. Pasal apa kunut? Baca ni pasal apa? Ha, jadi, tak cantik. Sebab apa? Kita tak faham. Kalau kita faham, it's okay, tak ada masalah. Tuan-tuan tahu tak? Ditarik mereka solat tarawih 100 rakaat. Sampai sekarang. Kita boleh buat. Dan mereka tak pernah cakap pun. Oh, orang-orang yang di tempat lain yang 8 rakaat, yang 20 rakaat itu semua cakap. Dia tak cakap. Dia buat 1 rakaat, dia buat dah sama buat. Yang tempat lain dia buat 8 rakaat. Madinah buat 20 rakaat, sila buat. Masalah. Itu yang jadi
masalah. Sebab apa kita faham tu? Yang perintahnya kuat, wah, wajib. Perintahnya tak kuat, jadi sunat. Faham yang itu. Larangan yang kuat jadi haram. Larangan yang tak kuat jadi makruh. Tak. Nabi larang orang yang memegang bawang untuk hadir ke masjid. Adakah haram? Bukan haram. Itu larangan tak kuat, makruh. Pasal apa? Mendatangkan rasa tak selesa kepada orang yang sebelah. Nah, kena bersuhi dulu, bersihkan dulu, pom-pom listri dulu pada zaman sekarang ni. Nah, tu ceritanya lah itu. Perintahnya yang fahamkan itu. Nah, terfaham tu, keras lah tuan. Itu nah, contoh. Okey. Tadi kita kata, terawih, ketim, sama imam. Dan kalau boleh sedekah, sedekah. Macam Tuhan. Paling-paling kurang kalau tuan nak tidur. Nak tidur. Mulai besok. Alam nombor satu. Kul huwallahu ahad. Tiga kali jangan tinggal. Benda yang simple. Kita buat benda yang simple je tuan. Jangan tinggal kul huwallahu ahad. Tiga kali. Tiap kat malam. Nah, mulai masuk pasal apa? Ganjaran yang menyamai. Umpamu. Satu Al-Quran seluruh. Kita hari itu khatam Al-Quran, banyak masjid, banyak surau khatam Al-Quran. Bila 17 Ramadan tu dah khatam Al-Quran, kita tak baca lah. Itu masalah. Patutnya baca lah terus. Itu baca. Banyak baca buka Al-Quran, buka Al-Quran. Yang dah habis buka Al-Quran tu tak selesa nak tulis, ya baca keluar Allah hati kali. Tak pakai modal banyak pun. Nah, kita tengok tuan-tuan, macam mana sejarahnya. Boleh jadi 8, boleh jadi 20, boleh jadi 300. Macam mana cerita yang sebenar? Itu sama juga cerita ni, sebab apa? Perintahnya tak kuat, dia duduk sunat. Bila sunat, buatlah. Baik, Nabi solat 8 rakaat. Zaman Abu Bakar, tarawih 8 rakaat. Zaman Umar, mereka dah ramai sahabat-sahabat yang dah tua. Umar lantik seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab untuk mengimamkan kaum muslimin dan muslimat solat tarawih. Diperintahkan kepada Ubay sebab ramai yang dah tua, dah tak larat nak bilang benda. Wahai Ubay, bacaan pendekkan tapi tambah rakaatnya. Faham? Nabi baca panjang. Rakaatnya 8. Rakaat pertama tu satu juzuk tak habis lagi. Sambung lagi juzuk kedua. Ah ha, contohlah. Siapa yang ikut Nabi solat? Anas. Anas bin Malik. Nabi solat ikut ke belakang. Nabi ubah. Daripada belakang ini ubah. Di belakangan sini. Kemudian Anas pun solat ikut sama Rasulullah. Lepas tu Anas budak lagi. Anas mengatakan habis surah Al-Baqarah dibaca, dia menyangkakan nak penghujung surah Al-Baqarah tu Nabi akan rukuk. Ini pula kita baca riwayat yang dulu dalam Syama'il Muhammadiyah. Kita baca, kita ulang balik. Habis surah Al-Baqarah, Nabi sambung Bismillahirrahmanirrahim, baca surah Ali Imran. Baca surah Ali Imran pula tuan-tuan. Al-Baqarah tu ada 2 juzuk lebih dah. Rakaat pertama baru. Baca surah Ali Imran. Habis, ingatkan nak rukuk. Dah, mak sambung lagi surah An-Nisa. Ha. Lepas rakaat, tak daya diri lama. Umar pun berijtihad. Wahai Ubay, bacaan tu pendekkan, tapi kita tambah rakaat. Ia samalah, kita tambah rakaat, sabar balik, sama. Tapi sempatlah duduk sekejap, santai-santai lah. Itu cerita ni pesawat, untuk relax. Tak bekam ke, bertawaf. Habis dua rakaat dia tawaf, dapat pahala tawaf. Jadi orang Madinah pun fikir, oh dia bekam dia, lepas solat dapat pahala tawaf. Kita ni tak dapat pahala tawaf sebab bukan yang ada Kaabah sini. Jadi mana nak buat kena? Pesawat lah. Pesawat. Waktu sunat, benda sunnah ni on. Tak kisahlah macam mana pun. Dapat ke kita pula macam mana?
kita ambil ya Rasulullah. Rakaatnya pendek. Bacaannya berpendek pada zaman Umar. Tu kita bacalah buat duha saja. Salah? Tak. Lupa kita macam tu. Mudah-mudahan bila kita baca pendek, orang ramai. Mudah-mudahan dekat situ pula. Kalau kita baca panjang, orang pergi cari tempat lain. Ataupun dia tak ada, ataupun dia suara sendiri kat rumah. Ada kita baca pendek, senang-senang. Itu pun masih ada lagi yang tak kena lah. Ini pun tak kena, ini tak kena. Tak tahu lah mana satu ikut cerita rasa yang sebenar ya. Jadi tak apalah, asalkan kita pergilah ke bilik mana ke, seluar mana ke, berjumaah. Yang penting, berjumaah. Dapat lah tiga. Pulang balik, terawih. Tentang tadi, baca Quran. Lagi, apa lagi yang boleh kita buat? Iktikaf. Jadi jangan lupa, termasuk saja ke surau, tiap kali masuk iktikaf. Walaupun tak sebab tak dapat macam iktikaf dia Rasulullah. Macam mana iktikaf Rasulullah? Dia keluar pagi raya dulu. Baru keluar untuk bahan urusan keluarga. Tak usah cari lah. Rasulullah masa tu di tempat lain, hanya di masjid. Kita boleh buat gitu? Tak boleh tuan-tuan. Orang peranda. Buluh lemak tak cari lagi. Berat puluh tak cari lagi. Santan tak cari lagi. Tapi Rasulullah gitu ke kaya? Kalau kita tak mampu daripada malam 21 tu, tidak tak apa. Tetap malam kita hadir, niat tiga. Lepas tu balik. Habis terawih, habis nak sejak. Dah datang balik, kalau nak datang. Kalau tidur, kalau boleh tidur kat surah, tidurlah kat surah. Niat tiga. Kalau tak boleh tidur kat surah, tidur di rumah, nanti hadir. Mudahlah macam mana ikut. Itu cara kita yang paling mudah. Itulah tuan-tuan. Dan akhir sekali saya sebut tak? Mengikut kitab I'anatut Thalibin. Ini sebut. Yang sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu Hujjatul Islam. Dia bagi tahu kepada kita ni orang awam yang ibadatnya cat ayam untuk mendapatkan Al-Tul Qadar. Dia kata dalam kitab I'anatut Thalibin sudah pun diketahui, kata Imam Al-Ghazali, mengikut amalan dia lah orang alim, wali Allah, pada hari pertama Ramadan. Dan kita tahu macam mana tengok hari Ramadan itu jatuh baik utamanya hari apa. Nak dengar kan? Nak baca lah kita kan? I'anatut Thalibin. Tak apa, sebut ringkasan pasal Abu Bakar. Imam Ghazali kata, kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa. Baru Selasa, dia kata dalam Abu Bakar alam kubur. Tak pula. Dan kata anak-anak murid dia, sejak kaedah ini dia tahu dan dia ikut, dia tak pernah miss daripada mendapatkan dalam kebenaran. Jadi untuk tahun ni standby tuan-tuan, malam 21 dapatkan ganjaran dia, malam kedua dapatkan ganjaran dia, 23 ganjaran dia, 45 ganjaran dia, malam 27 insya-Allah kalau ikut mendapat pandangan Imam Al-Ghazali adalah malam Lailatul Qadar. Itu kena sungguh-sungguh lah malam 27. Tanda-tanda tu kita suruh cari lah. Tanda-tanda tu Imam Al-Ghazali tak sebut pun macam kita luar. Sejuk luar biasa, hujan turun, orang lain hidup. Bunyian dia tak ada, biasanya angin kain, kucing, kain. Pokok sujud. Pokok sujud kan. Air kolam beku macam-macam. Tandanya apa tuan-tuan? Tandanya ialah malam tu kalau kita pergi badan, perasaan dia lain. Pasal apa? Pasalnya
tanazzalul malaikatu wa ruh. Yang ketiga tadi kan khairum min alfi syahr. Baik, kesimpulan tanazzalul malaikatu wa ruh fi min alam turun ketua para malaikat yaitu Jibril bersama para malaikat yang Allah Taala utuskan untuk turun, dia akan turun. Sebab tu yang orang kata bila pagi besok tu nampak matahari tu macam macam apa, gendut. Pasal apa? Malaikat pun nak naik. Pandangan dia lah. Tapi kita yang tu tak boleh nak kira. Sebab di tempat tu lain berbeza-beza. Tapi kita nak beritahu malam tu malaikat turun diketuai oleh Jibril. Malam, bila waktu malam, malam waktu buka puasa tu lah. Puasa dah start malam lah tu. Kalau kita nak beribadat, ya berarti kan malam tu kalau kita berzikir, zikir kita subhanallah satu kali, sabun macam sebut satu ribu. Kita kata alhamdulillah sama macam untuk satu ribu bulan. Segala-gala nilai pahala. Dan tak semestinya kita kena bangun berdiri qiyam sampai 3 jam baca Quran sampai 3 jam dah berbaik. Cukup solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah, tarawih berjemaah, witir berjemaah, doa sikit, minta kepada Allah supaya bebaskan kita daripada api neraka, minta yang itu, minta ampun Allahumma innaka afuun, itu jangan tinggal. Kemudian nak tidur, tidurlah tuan-tuan. Nanti setengah jam sebelum sahur kami masa. Cukup setengah jam. Wow. Ada ulama kata tak ada ulama kata mesti 3 jam dah. Apa setengah jam je. Bangun 20 minit. Solat 2 rakaat. Tadi dah witir. Tinggal solat tahajud je 2 rakaat. Sama solat rakaat, baca kuliah, baca Qul Allahu Ahad, settle. Lepas tu sebentar nak tunggu sahur, baca Quran sikit. Siap sahur, pergi subuh pula. InsyaAllah Lailatul Qadar Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang memburu Lailatul Qadar. Jadi kau payah bukan sahaja 3 jam. Kalau orang boleh 3 jam, biarlah dia. Kita awam kalau macam tu dia. Kalau macam Imam Al-Ghazali, Imam Usman, contoh tak. Itu memang luar biasa lah. Satu malam, satu Quran dia baca. Kita tak apa, baca sikit. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang kata sekalian, itu sajalah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ingat, kita berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Ya Allah, rezekikan kami, berikan kami jumpa dengan malam yang kamu janjikan, iaitu malam Qadar. Sebab dosa kita banyak, amalan kita sikit, usia kita makin singkat. Tak ada kesempatan lain tuan-tuan. Tahun ni ada satu kali saja lagi. Tahun depan wallahualam adakah kita sempat bertemu dengan Ramadan. Ramadan datang terus lagi, dunia tak kiamat, dia akan datang dan dia akan pergi. Yang datang, siapa dapat memanfaatkannya, maka dia dapat ganjaran sebagaimana hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa yang lara, yang hanya ikut-ikut bukan dengan iman, maka sekarang itu sajalah yang dia dapat dan peroleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, terima amalan-amalan kita, jadikan kita orang yang istiqamah dalam yang beramal, menambah ilmu pengetahuan supaya amal ibadat kita benar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ucapkan
mohon ampun dan maaf sekiranya dapat kesalahan dalam segala apa saja yang berlaku. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala golongkan di kalangan golongan hamba-hambanya yang amalannya Allah Subhanahu wa taala terima. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.